Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarifuddin Manyasiru, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Telaga Kabupaten Gorontalo. Refleksi kisah tentang pola pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara menurut saya, yakni satu, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yakni upaya yang konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Berdasarkan konsep pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, pertama, manusia Indonesia yang berbudi pekerti adalah yang memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Artinya, pendidikan diarahkan untuk meningkatkan manusia Indonesia yang berdiri teguh pada nilai-nilai kebenaran. Kedua, manusia Indonesia yang maju pikirannya adalah yang cerdas, kognisi, tahu banyak dan banyak tahu. Sehingga melalui kecerdasannya itu dapat membebaskan dirinya dari kebodohan dan pembodohan dalam berbagai jenis dan bentuk. Ketiga, manusia yang maju dalam aspek tubuh adalah manusia yang mampu mengendalikan tubuhnya sehingga dengan tubuh yang maju, pikiran yang maju, serta budi pekerti yang maju dapat memperoleh dukungan untuk menyelesaikan kemerdekaan. Metode pendidikan yang kedua, metode pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, metode pendidikan yang cocok dengan karakter dan budaya orang Indonesia tidak memakai syarat paksaan. Dalam pengertian, taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian itu, agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Ketiga, sistem Among Ki Hajar Dewantara. Sistem Among Ki Hajar Dewantara merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan, karena merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada ASI, ASA, dan ASI. Sistem Among sering dikaitkan dengan asas yang berbunyi, ingat sosok tulada yang memiliki arti di depan guru harus memberikan teladan seluruh aspek kehidupan. Hal ini mencerminkan bahwa menjadi seorang guru harus bisa memberikan sebuah keteladanan dan menjadi teladan. Imadia Mangun Karsa, seorang guru harus membangun semangat, motivasi dan gairah hidup untuk menuju masa depan yang lebih baik. Hal ini menjelaskan bahwa menjadi seorang guru harus mampu memberikan dorongan serta motivasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya. Tutur Yandayani, seorang guru dapat mengikuti dengan baik terhadap para pemilik yang telah menunjukkan sikap perilaku yang benar, baik, jujur dan cerdas. Fakta pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan nasional menurut paham siswa adalah pendidikan yang menyelaraskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan kehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap bangsa maupun di seluruh dunia. Ki Hajar Dewantara menyampaikan tentang tiga fakta pendidikan, yakni tetap mantap dan tetap antep dan mantap, ngandel, kandel, kendel, bandel, dan neng, neng, nung, nang. Fakta yang pertama adalah tetap antep, mantap, artinya ketepat, ketetapan pikiran dan batin, menjamin keyakinan diri dan membentuk kemampuan dalam prinsip hidup. Hal ini juga menentukan kualitas dari seorang. Fakta yang kedua adalah ngandel, kandel, kendel, dan bandel. Ngandel adalah istilah dalam bahasa Jawa yang artinya berpendiri tegak, sehingga pendidikan itu harus mengantar orang pada kondisi diri yang ngandel, berpendiri yang tegak dan teguh. Fakta yang ketiga adalah neng, ning, nung, dan nang, artinya bahwa pendidikan pada tataran dalam bercerak religius. Terobosan kebijakan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki sistem pendidikan yang sesuai dengan keadaan kita. Tidak perlu meniru milik orang lain, nyatalah. Kita tidak usah mengadakan barang tiruan kalaupun memang kita sudah mempunyainya sendiri. Pendidikan bukan hanya perkara pembangunan, melainkan terhadap perjuangan di dalamnya. Perjuangan di sini bisa diartikan dengan perjuangan dari sisi sistem maupun dari sisi guru serta pihak terlibat dalam pendidikan. Dengan demikian, maka dalam memberi pendidikan, seorang guru dapat memberikan aspirasi bagi anak didiknya agar dapat mengembangkan bakat, minat, maupun kreativitasnya. Untuk itu, guru dapat menjadi teladan dalam ucapan, pikiran, maupun tindakan bagi murid-muridnya.